petugas Polsek Bantar Gebang berhasil meringkus komplotan begal sadis di sebuah rumah kontrakan di Kampung Ciketing, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Ketiga pelaku berinisial RA alias Gembel, AP dan A adalah anak di bawah umur. Bahkan para pelaku juga tega melukai korbannya pakai parang. Sementara itu, kronologi pembegalannya pelaku menjelaskan kalau kejadian berawal saat korban yang berkendara saat malam hari di Jalan Narogong, Bantar Gebang langsung diserang punggungnya pakai senjata tajam. Setelah dapat barang curian, para pelaku menjual motor hasil curian via online dan media sosial dengan harga murah, dengan harga mulai Rp1.500.000. Sementara hasil penjualan baju dipakai foya-foya pelaku. Pada saat melakukan penggerebekan, betul adanya bahwa di lokasi tersebut ada kendaraan bermotor yang sedang diparkir. Pada saat kita ambil kendaraan bermotornya, lanjut kita geledah, ada satu orang pelaku yang akan melarikan diri, namun kan kita bisa ringkus dan kita bisa tangkap. Setelah itu kita adakan penggeledahan di tempat kontrakan tersebut. Ternyata kita bisa mendapatkan satu bilah golok atau pedang, satu bilah celurit, dan satu bilah gergaji bermata besar. Lanjut ada kantong isinya adalah kunci letter T. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti seperti gergaji besar, celurit, parang, kunci letter T, dan 6 motor. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiganya dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sementara dua pelaku lainnya berinisial O dan B masih buronan polisi. Amarullah Badar TV, Bekasi.